inilah penyebab Miss Hilgers dan Eleanor Reginders ambil sumpah WNI di Belanda terungkap. Miss Hilgers bentangkan bendera Indonesia kelar laga FC20 versus SC Heerenveen, siap turun di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia bersiap-siap menjadi Raja ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Vietnam wajib was-was. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, pada Selasa 17 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI lewat Komisi 3 dan 10 menyetujui proses naturalisasi yang dijalani oleh Miss Hilgers dari FC20 dan Eleanor Reginders dari PIC Zwolle. Langkah selanjutnya agar Miss Hilgers dan Eleanor Reginders mendapatkan paspor Indonesia adalah mulai dari menunggu sidang paripurna DPR RI pada Kamis 19 September 2024. Presiden Jokowi pun mengeluarkan kepres dan terakhir pengambilan sumpah. Biasanya pengambilan sumpah dilakukan di kantor atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nathan Coaon dan Ragnar Oratmangun bahkan mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada tengah malam. Namun perlakuan khusus didapatkan oleh Miss Hilgers dan Eleanor Reginders dalam proses pengambilan sumpah WNI. Menurut Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham RI Supratman Andi Adgas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU yaitu Cahyo Rahadian Muzar ke Belanda pada Minggu 22 September nanti untuk pengambilan sumpah pemain milik FC20 dan PIC Zwolle tersebut. Ya, keputusan itu diambil untuk mempercepat proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reginders sebab waktu pendaftaran pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan juga China sudah mepet. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan China adalah Selasa 24 September. Di saat bersamaan, Miss Hilgers memiliki jadwal super padat sehingga sangat sulit untuk datang ke Indonesia. Pada Minggu 22 September 2024 pukul 7:30 malam, FC20 akan menjamu Almere City di lanjutan Liga 1 Belanda di musim ini. Kemudian pada Kamis 26 September pukul 2 dini hari, FC20 juga sudah harus tandang ke markas Manchester United di matchday pertama UEFA Nations League di 2024-2025. Karena itulah, Miss Hilgers dan Eleanor Reginders akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Maka dengan begitu, Miss Hilgers dan Eleanor Reginders berpotensi ambil bagian saat Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain dan China. Berhubung dua pemain yang akan bergabung dengan Timnas masih berada di tempat mereka membina klub sepak bola di Belanda, ya, maka langkah yang tercepat adalah kami memberangkatkan Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, kata Supratman Andi Agas dalam keterangan yang diterima oleh okezone.com. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Miss Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC20 versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda musim ini pada Rabu 18 September dini hari. Fakta ini menunjukkan Miss Hilgers bangga segera berseragam Timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eleanor Reginders wajib menyandang status WNI paling lambat pada Selasa 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KMVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Ya, melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Miss Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman WhoScore, Miss Hilgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan back 23 tahun ini, FC20 menang 2-0 atas SC Heerenveen. Ya, kelar pertandingan, Miss Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun Stadion De Grolsvesti. Sambil tersenyum lebar, dia dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya.
Ya, timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam kalau mampu meraih satu kemenangan saja pada bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. Dan sebagai informasi, timnas Vietnam pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun, penampilan tim asuhan Park Hang-seo kala itu tidak terlalu mengesankan. Vietnam hanya mampu meraih satu kemenangan dan sekali imbang dari 10 laga. 8 laga sisanya berakhir kalah. Sementara itu, timnas Indonesia kini sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 poin tersebut diperoleh dari 2 hasil seri melawan Arab Saudi dan juga Australia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sanggup menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia lalu mampu mengamankan 1 poin ketika menjamu Australia dengan skor 0-0 pada 10 September lalu. Ya, 2 lawan skuad Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan China. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga ini digelar di kandang lawan. Selain itu, jadwal yang ada juga mepet, timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober. Rafael Struik dan kawan-kawan kemudian harus menghadapi China pada 15 Oktober 2024. Namun, meski begitu, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetaplah terbuka lebar. Khususnya ketika menghadapi China. China kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di dalam grup C. Rinciannya, yakni kalah dari Jepang dengan skor 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi dengan skor 1-2. Dua kekalahan tersebut sekaligus mengantar timnas China ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan China nantinya.